Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumiyati, usia 44 tahun. Saat ini saya mengajar di Sekolah Sukuanak Dalam PKBM Tunas Berkembang. Saya kurang lebih sudah mengajar selama 5 tahun. Hari-hari saya berangkat pergi mengajar menggunakan sepeda motor. Saya mengajar di Sukuanak Dalam Desa Bukit Beringin dari jam 8 pagi untuk kelompok anak usia dini dan jam 1 sampai jam 3 untuk kesetaraan dan keaksaraan dasar fungsional Sukuanak Dalam Desa Bukit Beringin. Selain SK saya selaku guru Sukuanak Dalam, panggilan hati juga karena saya sangat terpanggil anak-anak ini berhak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga saya bersemangat ngajar khususnya Sukuanak Dalam ya, bukan hanya di gedung sekolah ini tapi juga di sudung-sudung. Selain itu, untuk motivasi mereka belajar, kami harus mengedukasi dulu anak supaya mudi untuk belajar bagaimana, karena kalau Sukuanak Dalam khususnya itu dia pakai mudi, ketika tidak mood dia tidak mau belajar, seperti itu. Jadi awalnya kami nanti bawa makanan dulu, kita makan dulu, terus mandi, sudah mandi, siap untuk belajar. Kalau di PAUD sini, khusus murid Sukuanak Dalam ya, itu kami harus jemput, terus antar ke rumah lagi, seperti itu. Ketika anak-anak tidak sekolah, khususnya Sukuanak Dalam, kami harus ngajar ke sudung, karena tanggung jawab kami sebagai guru Sukuanak Dalam. Jadi harus memantau kenapa dia nggak sekolah, alasannya apa, seperti itu. Berjalan berputar, ikuti irama. Gunanya untuk apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari tangan kiriku bunga-bunga di satu, semuanya 10. Ini seperti kupu-kupu. Tanya teman-teman. Nah, sekarang kan zamannya udah zaman kemajuan, jadi saya pingin anak saya tuh pingin maju gitu. Yang saya inginkan anak-anak ini masa depannya ya nanti supaya bisa seperti orang luar, entah jadi polisi, jadi guru, jadi dokter, seperti itu yang saya inginkan. Guru berjuang untuk memberikan pendidikan berkualitas sejak usia dini demi mencetak generasi maju Indonesia yang tumbuh maksimal. Jadi kami juga memberi akses pendidikan untuk anak-anak generasi maju Indonesia. Walaupun di daerah pedalaman sekalipun tetap harus kita perhatikan karena anak adalah masa depan bangsa. Generasi Indonesia akan maju jika pendidikan terus kita perjuangkan. Terima kasih Alfamart yang sudah membantu untuk kemajuan pendidikan suku anak dalam dari usia dini sampai dewasa nanti.